Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Nartikire. Kali ini saya akan berbagi resep udang asam manis. Namun buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng untuk melihat video-video saya selanjutnya. Oke, pertama-tama kita haluskan 10 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 1 buah cabai merah, dan merica bubuk. Selanjutnya kita iris 3 buah tomat. Dua batang daun bawang. Dan 1 buah cabai merah. Kita iris-iris juga bawang bombaynya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Udang, saus tiram, saus tomat, bumbu yang sudah dihaluskan, gula, MSG. Panaskan minyak. Layu, masukkan daun bawangnya. Tomat dan cabai merah. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian masukkan udang yang sudah dibersihkan, dibuang kulitnya. Aduk merata agar bumbunya meresap. Jeruk, saus tiram, saus tomat. Saus tomatnya bisa kita tambahkan sesuai selera. Lalu tambahkan penyedap rasa. Aduk-aduk. Setelah itu kita tambahkan air. Terakhir kita tambahkan maizena yang dilarutkan. Agar sausnya lebih kental. Oke, siap disajikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.